Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Irawati Ahmad. Kali ini saya akan membuat pouch tisu dari kain katun. Ikutin yuk. Di sini saya menggunakan dua buah kain yang berbeda warna. Bagian kain yang berwarna ungu adalah untuk bagian dalam berukuran 38 cm kali tinggi 26 cm. Sedangkan yang berwarna pink berukuran 26 cm kali 27 cm. Tumpuk kain, bagian sisi bagus berada di bagian dalam, lalu jahit sebelah sini. Lalu jahit juga bagian sisi sebelahnya. Sehingga hasil jahitannya menjadi seperti ini. Posisikan bagian yang ungu sebelah kanan dan sebelah kiri sama panjangnya. Lalu jahit bagian sini. Kita jahit juga bagian sisi sebelahnya. Namun kita sisakan sekitar beberapa senti untuk membalik jahitan. Lalu balik jahitan, pastikan keempat sudutnya rapi. Di sini saya akan menambahkan renda untuk mempermanis tampilan. Tandai bagian tengah dengan setrika. Nah, ini dia bagian tengahnya. Sekarang kita akan mulai melipat bagian sisi kiri. Lebihkan dari bagian tengah sekitar 1 cm. Lipat bagian sisi kanan dan biarkan menumpuk sekitar 1 cm. Lalu kita jahit bagian sini sekitar 0,5 cm dari pinggir.
Terakhir kita balik jahitan dan pastikan keempat ujungnya rapi. Alhamdulillah tempat tisu kita sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Tapi buat teman-teman yang gak mau ribet, bisa juga milikin tempat tisu cantik ini dengan cara klik linknya di description box.